Oke, okay, bro, akhirnya terangkat juga. Alhamdulillah terangkat, bro. Sangat-sangat sembuh sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Hati Pembuat Dongkel. Pada kesempatan sore kali ini saya berburu lagi, mas bro. Saya gak sendiri, ditemani yang mempunyai channel Bambang Aryati. Ya, di mana orangnya ya? Halo. Wah, rupanya ada di sana. Ya, itu orangnya. Rupanya halo. Di dalam semak-semak itu, mas bro. Yang mempunyai channel Bambang Aryati. Ya, buruan saya sore kali ini. Lokasinya sangat-sangat ekstrim sekali. Ya, seperti ini. Oke, mas bro, sebelum melihat perburuan saya sore kali ini, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Oke, langsung saja saya akan coba cari-cari. Mudah-mudahan perburuan saya sore kali ini mendapatkan bahan bonsai yang sangat bermotif, mas bro. Oke, langsung saja saya akan coba cari-cari. Ya, di dalam semak-semak ini, mas bro. Ya, rupanya itu ada bahan yang bisa dijadikan bonsai. Akan saya coba dekati. Ini rupanya bahan bonsai kerakas, mas bro. Ya, daun-daunnya kurang lebih seperti ini. Sangat lebar-lebar sekali. Bahan bonsai kerakas yang bisa disambung dengan sianci. Ini akan saya coba cek bonggolnya seperti apa, motif-motifnya, mas bro. Ya, seperti ini, mas bro. Bonggol-bonggol bahan bonsai kerakas, rupanya lumayan besar ini, mas bro. Ya, oke, mas bro, kemungkinan proses pendongkelan ini saya gak sendiri, ditemani yang mempunyai channel Bambang Aryati. Mantap. Oke, mas bro, langsung aja saya akan proses pendongkelan karena sudah mau hujan nih, mas bro. Oke. Setelah saya gali seperti ini, mas bro, motif-motif bahan bonsai kerakas ya, ini bersama yang mempunyai channel Bang Bambang Aryati. Ya, rupanya sangat-sangat jumbo sekali, mas bro, bahan bonsai kerakas ini. Ya, sangat suri sekali buruan saya sore kali ini. Hujan lagi, mas bro. Hujan lagi, mas bro. Lokasinya sangat-sangat sulit sekali.
Oke mas bro, lanjut proses pendongkelan karena sudah hujan ini mas bro. Oke mas bro, akhirnya terangkat juga. Dalam bodohnya kerakas ya. Sangat-sangat jumbo sekali. Oke mas bro, langsung aja saya akan tarik. Kan saya buang ranting-rantingnya nggak pakai. Nanti motif-motif bahan bodohnya kerakas ini kurang lebih apa. Oke bang. Oke, mas bro, langsung aja saya akan potongi buang ranting-rantingnya nggak pakai. Nanti motif-motif bahan bonsai kerakas ini seperti apa. Oke, proses pemotongan saya agak sendiri bersama Mas Gambar. Sampai hujan-hujan ya, basah-basahan kedinginan ini mas bro, kedinginan mas bro. Oke, langsung aja saya akan potongi. Oke mas bro, ya hasil sementara kurang lebih seperti ini. Motif-motif bahan bonsai kerakas ya sangat-sangat jumbo sekali ya ukuran bahan bonsai kerakas ini. Oke mas bro, karena sudah sangat kedinginan, masih hujan ini deras. Oke, sangat deras sekali hujannya. Oke mas bro, video sore kali ini cukup sampai di sini. Terima kasih yang sudah menonton video kita ini mas bro. Jangan lupa like, share, komen, dan juga subscribe-nya ya. Mantap. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bonsai Mania. Mantap.